You welcome back to my YouTube channel, balik lagi bersama aku di sini Salan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya. So guys, apa kabar semua hari ini? Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapa pun kalian menonton video ini, Salan harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton dan mengklik video aku dan hingga mensupport aku sampai sejauh ini gitu ya. Dan beberapa hari yang lalu, bahkan mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu, yang mana Indonesia dan Malaysia ini dilanda sebuah bencana, yang mana di negara Malaysia dilanda dengan sebuah banjir dan di Indonesia dilanda dengan sebuah kecelakaan pesawat Sriwijaya, dan terlebih-lebihnya lagi kepada dan ya sudah diakui seluruh dunia yaitu sebagai imam besar gitu ya, yaitu wafatnya Syekh Ali Jaber gitu ya. So jadi yuk mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, semoga Indonesia dan Malaysia semakin membaik dan semoga para korban Sriwijaya diterima dan ditempatkan di sisinya gitu ya. Dan buat imam besar Syekh Ali Jaber, tuan guru kita gitu ya, semoga ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba react dari salah satu sahabat kita ya. Ini dia langsung ngirimkan link di sebuah Instagram aku gitu ya. Mengirimkan sebuah link dan setelah aku cek linknya, ini yang berjudul keren banget gitu ya. Keren banget sekolah SMK terbaru di KL Malaysia. Ada lip dan AC-nya juga guys gitu. Nah, jadi ini kiriman dari sahabat kita, Mas apa ya? Nah, kita coba lihat dulu. Dari sahabat kita Kai Avel 7. Nah, sudah tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita lihat videonya guys. Nah, jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Salan lebih bersemangat lagi. Dan jangan lupa juga follow Instagram Salan ya di sini. Di sana kalian bisa saling mengenali, bahkan saling tukar pikiran satu sama lain gitu ya. Nah, jom yuk langsung aja kita ke videonya. Seperti biasa kita hitung mundur 3, 2, 1 mulai and let's go. Ini kita ambil apa namanya? Kita ambil video dari Abang Saib Channel gitu ya. Selamat pagi dan saya dengan istri dan adik-adik saya. Saib Channel diupload sekitar 29 September 2020 di KL ini ya guys, dan seperti inilah di dalam bus free-nya. Cantik dalam bus, bersih busnya. Oh ya, ini bus ya. Ini bus seperti ini sebuah angkutan umum atau memang ada khusus bus untuk sekolah SMK-nya guys? Silahkan komentar di bawah ya. Jadi SMK ini memang amat diakui gitu ya. Di Indonesia juga diakui sebuah sekolah SMK, yang mana sekolah menengah kejuruan gitu ya. Karena langsung praktek gitu ya. Langsung ke intinya gitu. Priwipi guys, oke. Di Malaysia banyak kemudahan lagi warganya, bagi warganya ya. Mempunyai fasilitas lengkap. So, jadi bagi kalian yang mau tonton video aslinya, nanti gue sediain linknya di dalam description box aku, kalian bisa cek di sana ya. Hari ini hari Juni, cuti, jadi kedai-kedai tutup semua guys, dan ini dia macam inilah bus free di Malaysia yang bus free warna pink, free bus service. Jadi ini adalah khusus semua warga Malaysia dan pelancong juga ya. Terima kasih. Jadi kita turun saja. Nah, macam ini busnya guys. Itu ada staffnya. Dan ini dia. Ini adalah bus free-nya. Dan kita jogging pagi hari. Nah, jadi seperti inilah suasana di pagi harinya guys. Ini adalah busnya ya guys.
itu ada bas pekerja, bas sekolah di sini, lain-lain bas. SMK, jadi ada lain-lain ya, basnya gitu ya, bas menuju sekolah. Wah, ada ya, bas menuju ya, pekerjaan ada gitu ya. Wow. Oh, sekolah Izani, Izan sekolah sini. Dulu habis sini, Fis, bukan? Ini baru nih. Oh, ini baru. Oh, sekolah oh, baru, SMK ya, baru, guys. Ini adalah SMK Tiara. Iya, sekolah Permai menengah kejuruan Tiara. Tiara. Oh, tempat menunggu busnya juga ada ya. Wow. Kalau di Indonesia bilang halte ini gitu ya. Social distancing, tempat penungguan bus, bus berlakukan. Ini bus stop buat itu ya. Menunggu bus sekolah. Jadi ini buat siswa atau murid dekat sini ya. Wah, cantik ya dekat dalamnya. Kita lihat. Ini sekolah di dalamnya ya, guys. Ini masih baru. Berapa tingkat? 1 2 3 4. 4 tingkat, guys. 4 tingkat. Wah, 4 tingkat, guys. Sekolah SMK gila. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi aku tadi ada sempat dengar dari saudara Saib Channel yang mengatakan masih mengadakan social distancing gitu ya. Jadi istilahnya duduk diam di rumah untuk menghindari sebuah virus corona atau virus COVID-19 gitu ya. Nah, jadi kemarin aku sempat mendapatkan sebuah informasi dari sahabat-sahabat kita dari negara Malaysia juga ya. Jadi aku kemarin dikirimi sebuah berita yang mana sebuah pemerintahan mengadakan pergerakan perkawalan lagi, guys. Menggerakkan perkawalan lagi tentang coronavirus gitu. So, jadi next video kita akan bahas itu ya. Kita akan melihat bagaimana perkembangan-perkembangan di negara Malaysia tentang masalah COVID-19 ini gitu. Jadi di Indonesia mungkin kalian sudah mengetahui, di Indonesia itu diadakan sebuah vaksin atau sebuah, ya gue juga gak paham gitu ya, sebuah vaksin untuk mengobati atau mungkin mencegah sebuah virus atau COVID-19 ini gitu ya. Dan aku belum ada lagi coba itu, dan next video kita akan coba membahas dan ya bisa mengupas berita tersebut gitu ya. Ada liftnya dekat sini. Wah, cantik. Jadi dekat sini ini ada lift. SMK-nya 4 tingkat, guys. Ada liftnya juga. Ada AC-nya juga, ya, juga, gila. Sekolahnya. Ya cukup mewah sih. Kalau dari itu sekolahnya aja kok udah seperti itu, gila mewah sih. Wow. Jadi tempat aku juga ada sih sekolah SMK, wah, tapi ya, dua tingkatan gitu ya. Ini sampai 4 tingkat gitu loh. Diadakan lift dan AC juga ada mewah gitu. Mewah juga ya, guys. Wow. Sebab di sini ada apartemen-apartemen dekat sana. Oke, dan kita masih jalan kaki, jogging ya, guys. Ini di pagi hari tadi naik bus ini. Kita sekarang jogging. Wah, itu sudah jadi MRT. Sudah jadi. Sudah siap tuh. Oh, belum pakai aja. Belum lagi. Oh, belum lagi. Belum dirasmikan. Wow, ini suasana pagi ya. Tiara jogging. Permai. Tiara Permai. Tiara Permai sekolah. Tiara sekolah menengah kebangsaan. Menengah kebangsaan. Tiara Permai, Taman Mas Tiara. Tiara ini Permai. Ada, jadi ini adalah kebangsaan ya. Cantik ya. Ini baru siap. Gila, ini macam apartemen gitu ya rumah sekolahnya ya, guys. Memang di negara Malaysia ini enggak gimana ya? Enggak hitung-hitungan, enggak sayang-sayang untuk membangun sebuah sekolah gitu ya. Buat itu ya. Demi kemajuan negara bukan, gitu. Dekat dalam ya biasa kantinnya. Heeh. Oh, ini tak boleh ya? Bukan. Jadi dekat sini sekolahnya itu. Itu kantinnya dekat dalam semua. Iyalah, kalau kantin di sekolah itu memang ada kantin di dalam sekolahnya gitu ya. Tak pernah jogging. Tahu saya. Nah. Malah. Malah. Macam mana?
selesai nih. Oke, jadi sampai di sini video ini. Dari durasi itu sekitar 7 menitan 25 detik gitu. Jadi sempat mengira bahwasanya saudara kita dari Saib Channel ini, gua berpikir mungkin ada review gitu ya. Ternyata hanya sekedar video sambil jogging gitu. Jadi menurut aku sangat recommended banget ya, karena di ya menurut aku sih, menurut pribadi gitu ya, sekolah-sekolah di negara Malaysia ini memang cukup-cukup mewah gitu ya. Macam apartemen lo tadi ya, gila. Dan gua akui ya, kalau di negara Malaysia ini gimana ya, bukan mau nguji-nguji Malaysia, itu enggak gitu ya. Sekolahnya aja udah macam apartemen gitu, gila men. Dan aku tadi sempat bingung, di negara Malaysia apakah sebuah bus itu khusus, ada bus khusus ini untuk sekolah dan bus yang ini untuk pekerja gitu. Apakah memang ada perbedaan atau gimana gitu ya. So jadi seperti pembahasan aku yang di tengah video tadi, di pertengahan video, yang mana benarkah di negara Malaysia ini mengadakan sebuah perkawalan lagi tentang sebuah COVID-19 ini ya, COVID-19 ini. Dan di Indonesia mungkin kalian sudah banyak yang tahu bahwasanya di Indonesia diciptakan sebuah vaksin untuk virus corona gitu. Nah, jadi besok kita akan bahas itu gitu ya, next video gitu. So, jadi sampai di sini dulu video ini, lebih dan kurang saya minta maaf. Jadi jika ada perkataan salahnya salah, silahkan ya luruskan di dalam komentar. Dan ya, next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.